Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bos. Melaporkan kembali untuk evakuasi segera dilakukan. Di lokasi menunjukkan jam 12.40. Unit yang mengalami laka tunggal tadi pagi akan segera dievakuasi dengan menggunakan derek dari Nagreg ya, Pak Ojak derek. Adapun untuk truk sendiri muatannya dioper dulu Mas Bos ke mobil lain ya, masih satu perusahaan. Untuk kronologis kejadian, jadi unit mengalami gagal dalam pengereman ya Mas Bos, pengeremannya gagal. Kemudian sopir sudah berusaha memperlambat laju kendaraan dengan cara menurunkan gigi, menarik rem tangan, dan sempat mematikan mesin juga, namun tetap tidak berhasil ya, mobil melaju kencang. Dan akhirnya mobil tumpah ke sebelah kiri di banting setir ya, karena untuk menghindari tabrakan beruntun nih Mas Bos. Dan untuk unit membawa muatan dari Sukabumi tujuan Jawa ya Mas Bos, tujuan Jawa. Untuk sopir alhamdulillah selamat tanpa luka, dan kebetulan unit tidak atau pas sopir tidak membawa kernet ya. Tetap berhati-hati Mas Bos, jalur selatan ramai ya sekarang menjelang bulan suci Ramadan, dan utamakan keselamatan bukan kebenaran. Untuk di jalur selatan tetap hati-hati, waspada. Saya tidak bosan selalu menghimbau hati-hati ya Mas Bos, hati-hati jalur ramai nih Mas Bos. Demikian dulu Mas Bos yang dapat saya informasikan dari jalur selatan. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.